Bayangkan anda memandu di malam minggu dan anda terlanggar kereta atau terlibat dalam kemalangan. Katakanlah dengan anak orang yang berkuasa, orang besar atau berjawatan tinggi. Dan sesuatu yang teruk berlaku. Apa-apalah, anda bayangkanlah sendiri. Anda ingin menuntut keadilan. Anda takut kerana risau dan diugut. Jadi apa anda buat? Anda buat laporan ini, buat laporan itu. Saya tanya sekarang, kalau betul orang kabel, berkuasa, anak lord, anda yakin siasatan dijalankan, keadilan tercapai, akan dibawa ke mahkamah? Sedangkan bekas Perdana Menteri pun kena ugut, timbalan Perdana Menteri kena buang, siasatan rasuah ditutup, orang berkuasa boleh ambil bilion-bilion duit, terang-terang. Ada tindakan, SPRN kena ugut, surat kapal pun boleh kena tutup. Siapa anda? Anda hanya orang kecil. Anda bukan ekor belia. Anda seorang, senang je kena pijak. Bayangkan, anda tanya diri sendiri, adakah ini boleh berlaku? Kenapa boleh berlaku? Sebab anda seorang, senang kena beli, senang kena pijak. Jadi, janganlah berseorangan. Bersatu kita teguh. Kita ramai. Mereka yang fikir kita rasa takut sebab mereka memang nak buat kita rasa takut. Buat kita rasa kita ni sikit. Buat kita rasa lemah. Buat kita rasa hina. Jadi, jangan bersendirian lagi. Jangan jalan seorang. Jangan kena. Ayuh, bersama dan katakan kepada pembesar, pemburi dan mereka yang berkuasa bahawa kita, kami, rakyat yang membayar gaji dan menentukan kuasa mereka. Jom bersatu. Berjalan bersama.